بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الكريم المنان ذي الثول والإحسان والفضل الحمد لله الذي أتانا الله للإيمان وفضلتنا على سائر الاتيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران ومنكدة صاحبة من النيران وموصلة لا إلى سكن الجنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله Ba'ad, alhamdulillah, tadi materinya alurnya itu begini ya. Awal disampaikan bahwa semakin kesini, indikasi kuat bahwa kapitalisme ini ambruk. Sebaliknya, semakin kesini, respon umat terhadap dakwah Islam itu semakin kuat, artinya kemungkinan bahwa Islam akan bangkit itu indikasinya semakin kuat. Belum lagi Allah sudah memberikan ikhbar kepada kita bahwa masa depan dunia itu ada di tengah umat Islam. Tadi Ustaz Ismail sudah menyampaikan butuh institusi lembaga yang dia mengadopsi konsep Islam diterapkan tengah masyarakat. Nah, institusi itu kalau di dalam fikih namanya khilafah. Sesi saya akan membahas tentang metode bagaimana menegakkan khilafah. Bapak Ibu, bicara metode itu banyak ya. Ada orang yang katanya ingin menegakkan Islam itu metodenya pergi ke jalan tidar. Tahu jalan tidar belum ya? Untuk apa? Beli zat kimia untuk buat bom. <Aha> itu metode menurut dia. Tetapi kalau bicara metode, yang saya maksudkan di sini adalah metode syar'i. Metode banyak, tapi yang kita bahas ini metode syar'i. kalau bicara metode syar'i, berarti wajib itibak kepada Nabi. Wajib itiba kepada Nabi. Masalahnya begini ya, Ibu. Perbuatan Nabi itu banyak. Ada perbuatan Nabi yang hukumnya kita ikuti itu bisa mubah. Ada artinya perbuatan itu dilakukan Nabi. Kalau kita contoh, itu boleh kita tiru, boleh tidak ada yang. Nanti, kalau kita belajar yang ada namanya jibilia. Ada perbuatan Nabi yang justru, kalau kita ikuti, itu haram. Itu dilakukan Nabi, tapi kalau kita contoh, justru haram. Contoh apa? Ah, yang dihafal ini ya menikah lebih dari empat, padahal banyak ya. <tuh -tuh> Tapi tidak apa-apalah itu salah satu sakofa yang sering disampaikan jadi hafal. Jadi sekarang kalau cara nabi dakwah itu masuk kategori yang mana? Apakah yang mubah untuk diikuti? Yang mustahab batun yang sunnah untuk diikuti atau bahkan haram atau wajib masuk kategori yang mana tata cara nabi dakwah atau mendirikan khilafah kalau kita nanti belajar usul fikih bapak ibu sekalian tata cara nabi menegakkan khilafah atau dakwah itu masuk kategori perbuatan nabi yang wajib hukumnya untuk kita ikuti wajib. Kenapa? Di dalam usul fikih itu ada kaidah begini ya. Kalau perbuatan nabi itu datang untuk menjelaskan Hitab, seruan syariat sebelumnya tata cara pelaksanaannya maka hukum mengikutinya menjadi wajib. Contoh ada banyak ayat yang berbicara tentang sholat lebih dari 60 ayat itu tentang sholat kemudian Nabi datang dengan mencontohkan kaifiyah sholat itu seperti apa maka karena perbuatan Nabi mencontohkan kaifiyah sholat itu menjelaskan nas sebelumnya tentang perintah-perintah sholat maka hukum mengikuti tata cara Nabi sholat itu menjadi wajib Contoh lagi, waatimul hajjah tentang haji. Kemudian Nabi datang menjelaskan tata cara Nabi dengan kaifiyah tertentu. Karena perbuatan Nabi itu datang untuk menjelaskan kaifiat pelaksanaan dari nas sebelumnya yakni tentang haji, maka dalam usul fikih hukum mengikuti kaifiyah Nabi haji itu menjadi wajib dan itu tidak ada ikhtilaf coba kita lihat di dalam kitab alihkan fi ahkam ya. coba salatnya ya. di al fi usulil ahkam yang alami di ulama besar itu disebutkan begini bahwa la naza'a fi wujubi tiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tidak ada perbedaan pendapat jadi sebelumnya ya ini sebelum ah ini ini ini, ini. la naza'a Fi wujub in nabi idha bayanan li bin Ini di dalam kitab Malikam Fi Usulil Ahkam. Jadi tidak ada perbentaan atau sengketa di kalangan ulama Imam Mahzab, bahwa kalau ada perbuatan Nabi yang datang sebagai bayanan Likhita bin Sabikin, sebagai penjelas terhadap Khitab Nas sebelumnya, maka hukumnya wajib untuk mengikuti wajib. Jadi sekali lagi yang kita bahas metode syari, bukan seperti kejalan tidar tadi ya. Jadi semata-mata karena itu dilakukan Nabi, seandainya nggak dilakukan, nggak kita ambil. Nabi itu kalau kita cermati, nas-nas tentang dakwah kan banyak ya. Nas tentang wajib, khilafah juga banyak. Misalkan mata walai unuki, jahiliyah. Ini dijadikan dalil para ulama kita sebagai wajibnya khilafah. Nabi dakwah dengan tata cara tertentu mulai awal sampai akhir muncul khilaf tertentu khas tidak pernah berubah dakwah Nabi itu kecuali ada nas yang menjelaskan harus begini coba next salah ada misal begini ya. Nabi itu awal-awal dakwah itu Syria sembunyi-sembunyi tidak pernah keluar langsung enggak di Mekah langsung keluar orang-orang Islam enggak tapi sembunyi-sembunyi baru kemudian turun ayat jadi apa fasda bimatu maru wa arid anil musyrikinah nah itu baru disebutkan dalam riwayat itu begini ya nabi sallallahu alaihi wasallam gitu nabi itu selalu dakwah dengan sembunyi-sembunyi hatta -sembunyi. nazalat hadhil ayah sampai turun ayat tentang jadi bima bimatu maru sampai aja secara terang-terangan wa arid anil musyrikin orang musyrik itu tidak perlu di digubris sampaikan aja nanti kami akan menjaga kamu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala baru Nabi berubah dakwahnya dari Syria menjadi keluar sebelumnya tidak pernah sebagaimana diriwatkan saya tulis ya di sini Pak next ada ini riwayat dari saya lupa riwayatnya siapa nggak ini ya itu kan disebutkan dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud itu Mazal Ma Nabi SAW mustahfiyan Nabi itu tidak pernah keluar selalu sembunyi kecuali setelah turun ayat ini. Jadi, oke, okay, kita teruskan. Next. Nah, sekarang ini next saja semua. Bagaimana karakter dakwah Nabi? Karena dakwah Nabi satu jamai. Bapak Ibu, aktivitas kita itu melakukan perubahan besar, perubahan sosial. Tidak hanya di negeri kita, tapi di negeri kaum muslimin di seluruh dunia. Makanya kemudian Allah menetapkan bahwa ini amal jama'i, bukan amal fardhi. Kalau saya sendirian penjenangan, sendiri-sendiri enggak bisa. Enggak bisa, tapi ini amal jama'i. Allah di dalam Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan bahwa ini amal jama'i. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa bil ma'ruf dan seterusnya. Hendaklah ada ummatun ummatun kalau dalam tafsir At-Tabari jelaskan ay jamaah ada jamaah di tengah-tengah umat ini yang melakukan satu dakwah ilal yang kedua amar marun nahi munkar. harus ada kalau tidak dosa umat ini itu artinya apa bahwa aktivitas melakukan perubahan sosial itu amal jamaah amal jamaah ibu tidak bisa sendiri jadi saya panjenengan tidak bisa jadi kalau kita kemudian ingin melakukan sebuah perubahan besar maka bentuk keseriusan itu adalah memang kita harus bersama-sama bareng-bareng sendiri-sendiri tidak bisa ya. Saya sendiri, sendiri aduh enggak juga. Tapi kalau bersama-sama beda, coba acara kita kali ini. Tadi sudah disampaikan oleh panitia. Itu diadakan serentak di seluruh Indonesia. Kalau di sini mungkin kita lihat kecil kapasitas mungkin 100 orang. Tapi coba kalau di seluruh Indonesia, Surabaya aja kita ada 4 titik ya. Jadi seluruh Indonesia serentak itu kekuatan organisasi. Kekuatan organisasi. sendiri enggak bisa. Makanya kalau saya bilang saya ini pengen dakwah bisa tak sendiri terus gimana caranya bareng-bareng apa jamaah kalau jamaah itu orang ada ya agak hobi ya. organisasi jadi nanti saya jelaskan kalau ada tanya jawab Saat kan enggak boleh jamaah-jamaah firqa firqa enggak boleh nanti saya jelaskan saya -si, tanya jawab kalau ada pertanyaan kalau enggak Alhamdulillah berarti sudah enggak pobi ya tinggal nunggu aja kita dakwah bergabung bersama-sama itu satu yang kedua Nah, sebentar. Dulu pada zaman sahabat juga begitu. Coba next, ini ada contohnya. Sahabat Nabi itu jangan dibayangkan dakwah dulu di Mekah itu keluar sendiri menyebarkan langsung ke orang-orang enggak. -orang. Tapi orang didatangi secara individu kemudian bisa ngaji bareng. Waktu yang terkenal di rumahnya Al Arkom bin Abil Arkom. Disebut dengan Darul Arkom. Next ada ada suratnya ini di rumahnya Al Arkom bin Abil Arkom. Jadi didik beberapa orang beberapa tidak langsung keluar, dididik dulu, dibina, difahamkan ini loh, kita tuh mestinya harus begini, 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 begini. Difahamkan tentang Islam. Next, coba. Next, coba. Nama-namanya saya tidak hafal, harus lihat ini ya. Coba kita lihat di sini, ya. ada tulisan Asyarus As Sohabal Mujtami'una Fidaril Arkom. Ada beberapa orang sahabat yang gabung di sana ada misalkan Abu Bakar Asidik jelas ya Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Al Arqam bin Abi al Arqam jelas karena di rumahnya beliau. Kemudian Ayyas bin Abi Rabi'ah, Saad bin Abi Waqqas, Ja'far bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Ammar bin Yasir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Bilal bin Rabah, Abu Hanifah bin Utbah, Mus'ab bin Umar, Sa'id bin Zuh, Fa bin Zaid, Abu Dhar Al-Ghifar, Syai bin Ar-Rusi, Abdullah bin Mas'ud, Khubba bin Adnan, seterusnya. Ini yang masyur. Jadi ada banyak orang dikumpulkan, di bina. Tidak sendirian. Tidak sendirian. Jadi, dan itu memang harus dilakukan. Kenapa? Karena memang Allah menjelaskan bahwa aktivitas melakukan perubahan sosial besar itu amal jama'i. Bukan amal fardhi. Jadi kalau sendiri tidak bisa. Kenapa kita kok kemudian misalkan, saya ya kemudian memilih uh, bergabung dengan Jamaah Dakwah semata-mata itu karena syariat menjelaskan begitu seandainya ndak buat apa saya sendiri saja tetapi semata-mata karena syariat itu menjelaskan kalau ingin serius melakukan perubahan sosial memang harus bareng-bareng dengan sebuah kutlah kutlah apa nanti ya nanti bisa didiskusikan karena materinya tidak nutut ya oke okay, next sekarang karakter dakwah Nabi yang kedua siasi Siasi itu maksudnya apa? Siasi itu artinya dakwah itu tidak boleh fokus pada aspek tertentu saja, tidak boleh. Tapi semua kafa, terutama terkait dengan yang sekarang hilang itu riayah atau sunil Ummah terkait dengan bagaimana pelaksanaan konsep Islam atau riayah atau handling urusan umat apakah sesuai dalam perspektif Islam atau tidak? Itu nanti dijelaskan. Jadi, dan memang seperti itu dalam dakwah Nabi itu. Oke okay, next ini, next ah ini ya, jadi Rasul kalau dakwah begitu Rasul itu. Semua aktivitas masyarakat yang salah dijelaskan. Saya contohkan ya misalkan. Dulu saat di Mekah itu, jadi saat di Mekah itu orang-orang kafir sangat meremehkan kaum muslimin namanya Umayyah bin Khalaf ya. Umayyah bin Khalaf itu penggedenya kafir kures Dia bapaknya Umayyah bin Khalaf itu orang yang pedagang sodagar paling kaya di Jazir Arab itu bapaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sangat sangat apa sangat kaya dia dan dia juga pejabatnya kafir kures ketika itu tingginya. Dia bilang begini. Orang-orang Islam kalian ini orang-orang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa karena kalian itu hina? Kenapa kalian hina? kalian ini orang-orang jabatan tidak punya, kekayaan tidak punya. Jadi kalian orang termarjinalkan, orang dipinggirkan. Jadi dalam benak Umayyah bin Khalaf itu, orang itu mulia itu ketika dia diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan, kelebihan apa? kekuasaan, diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah dan disampaikan kepada masyarakat Mekah ketika itu. Apa jawaban Allah dalam surat Al-Fajr itu?

tapi kalau orang itu disempitkan rizkinya itu bukti bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, "Kalla." Enggak salah itu. Anggapan yang kalian anggap itu salah. Bahwa kemuliaan tergantung dengan harta dengan jabatan itu salah. Dijawab langsung oleh Allah dan disamakan kepada masyarakat kafir kuras untuk menentang keyakinan mereka yang salah. Itu begitu itu. Itu, itu yang dimaksud dakwah sia jadi memotret handling apa handling urusan umat apakah sesuai dengan perspektif Islam atau tidak terus bergola sehingga yang salah dijelaskan contoh lagi umayyah mikholaf ini masalah memang banyak ayat tentang umayyah mikholaf ini jadi dia itu pernah datang ke Nabi bawa tulang tulangnya orang mati dibawa eh orang-orang yang berkuras lihat ini loh ini katanya Muhammad sama teman-temannya itu ini nanti dikumpulkan lagi tulang-tulang ini kemudian dimunculkan lagi makhluknya ini begitu katanya sambil dengan nada mengejek kepada Rasul dan kaum muslim ketika itu dijawab oleh Allah Zamaladina Za kafaru alayubahsu mereka orang kafir yang punya keyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan alayubahsu tidak akan pernah dibangkitkan kata Allah kul bala Yang Muhammad katakan tidak benar dan kul bala warub dikatakan tidak benar demi Robku latubahsu nawalatunabba unnabimamil tum Kata Allah, mereka sungguh benar-benar akan dibangkitkan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu, ada lam, ada nun itu kan tentang kitab Itu memang redaksi seperti itu ditujukan ke orang yang benar-benar ingkar dengan dengan Allah. Sehingga redaksinya gayanya juga beda ya. Latu ba asuna, nabbaunna. Bayangkan bukan pakai wala tuh biru akbar biru itu juga mengabarkan beda dengan naba nabi itu juga mengabarkan tapi mengabarkan perkara yang sangat besar kalau akbar itu biru nggak pas karena akbar itu mengabarkan sesuatu yang biasa tapi kalau nabayu nabi itu mengabarkan sesuatu yang sangat besar apa itu ya tadi yang disangka uh, siapa Umayyad bin Kholaf. mustahil orang itu dia apa dibangkitkan tulang itu dikumpulkan kemudian dibangkitkan mustahil Allah menjelaskan wala dan benar-benar kabar yang penting yang begitu besar disampaikan kepada kalian apa dikabarkan bangkitnya tulang-tulang itu jadi dimunculkan lagi orang, dihidupkan lagi orang sudah mati itu bimamil itu dan Jelaskan apa yang sudah mereka lakukan Allah alallahi yasirun itu bagi Allah mudah sudah goncang orang-orang goncang Umayyah bin Khalaf itu takut ya, sangat takut itu dengan yang disampaikan Nabi. Bagaimana dia, dia punya sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pernah, ini teman dekat sebelum masuk Islam. Ketika hijrah ke Madinah, dia kepingin tawaf ke, ke Ka'bah, nemui Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, saya ini pingin tawaf, buat dibantu saya. Oke, kamu datang tidak apa-apa, malam setelah orang-orang terlelap, harus datang begitu datang dia malam tawaf. Ada Abu Jahal. Siapa yang berani tawaf malam-malam? Jadi dipanggil, "Lu, kamu kan orang yang menjadi pelindungnya Muhammad ini dan orang yang hijrah ke Madinah." Iya, benar. Saya Ini dia lapor, saya diizinkan. Diizinkan siapa? Siapa? Umayyah bin Khalaf. Akhirnya ketemu orang Umayyah bin Khalaf sama jadi Abu Jahal sama jadi Bunda Masudin Engkel-engkelan dia. Jadi sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf uh, apa sahabat sahabat Ibnu Mas'ud tadi akhirnya bilang dia jengkel ya Umayyah ketahuilah Umayyah bahwa Nabi saya Rasulullah Muhammad sudah mengabarkan kepada kami bahwa kelak kamu akan mati di medan perang sudah akhirnya buyar kembali Ibnu Mas'ud setelah itu pulang Umayyah bin Khalaf bilang ke istrinya istriku saya tadi ketemu teman saya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud siapa Yathrib dari Medina. Oh ya, apa yang disampaikan? Dia bilang bahwa kalau nanti saya akan terbunuh di medan perang. Apa jawaban istrinya? Wallahi, wahai suamiku, orang namanya Muhammad tidak pernah bohong, tidak pernah bohong. Tambah takut dia. Begitu terjadi perang Badar, dia tidak berani keluar. Begitu perang Badar, dia dipanggil Abu Jal. Wahai wahai bakal cepat keluar, dia tidak keluar. Dia lihat istrinya, istrinya bilang, wahai suamiku, apakah kamu masih ingat yang disampaikan oleh sahabatmu dari Yasir Madinah? Iya, saya ingat. Tidak mau keluar dia. Akhirnya masuk Abu Jahl ke rumahnya. Wahai Umayyah, kamu salah satu pembesar Quraisy. Kamu harus datang ke medan perang itu. Satu atau dua hari kamu harus datang. Akhirnya tidak enak. Dengan terpaksa dia datang meski takut. Datang di perang Badar dan akhirnya apa? Umayyah bin Khalaf itu mati di perang Badar. Siapa yang membunuh? Bilal bin Robah Budak yang dulu dia siksa itu Diberikan oleh Allah Jadi untuk membunuh musuh Allah ini Jadi dihinakan Jadi takut Jadi begitu firman Allah disampaikan Bahwa anggapan orang kafir yang kaya Itu mulia Itu salam mereka goncang Bahwa nanti orang yang mati itu akan Mereka goncang Itu yang saya maksud dakwah sia, -sia. Jadi mempotret kejadian masyarakat Yang salah tidak sesuai dengan Islam Entah itu akidahnya Keyakinannya Transaksinya Semua harus diinginkan Ayat Al-Quran begitu ya, ayat Al-Quran begitu nanti. Banyak, ada orang namanya Sa'idah, dia ikut hijrah, hijrah ke Nabi, hijrah ke Madinah. Sementara suaminya ini masih musyrik, di, di apa, di Makkah. Begitu setelah perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah, itu suaminya jemput istrinya ke Madinah. Ya Muhammad, Rudda zaujati. Muhammad kembalikan istriku, istrinya sudah Islam mau diambil suaminya yang masih musyrik tadi untuk dibawa ke Makkah Nabi bingung tidak berani sampai kemudian akhirnya turun ayat turun aja fala tarji'uhunna ilal kufari jadi kenapa lahunna hillul lam ya yahilluna lahunna jadi disampaikan firman Allah ini jadi artinya kan begini janganlah engkau kembalikan istri mereka kepada orang-orang kafir kenapa? lahunna hillul lahum istri-istri yang sudah Islam itu tidak halal bagi laki yang kafir. Walahum dan laki yang kafir itu tidak halal bagi yahiluna lahuna bagi perempuan yang yang ini. Oh, kok diwala wali iya. Laki yang kafir tidak sesuai tidak halal bagi perempuan yang Islam. Perempuan yang Islam tidak halal bagi laki yang kafir. Di bolak-balik itu kalau Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menjelaskan itu menunjukkan litak kidil khurma bahwa benar-benar haram wanita Islam disembalikan ke suaminya yang kafir tidak boleh itu begitu di dalam dakwah oke okay, yang ketiga fikriyah fikriyah itu dosa sudah habis waktunya dakwah <gaduh> apa <gaduh> nanti terjawab di situ fikriyah begin artinya begini bapak ibu sekalian aktivitas dakwah kita itu harus murni dibatasi pada aktivitas ngaji. Jangan digambarkan mangguk aku ndang melok gabung, engko pas ndang diajak nang Malang, latihan pertama outbound. Jadi tarbiyah jasa dia. Ndak. Jadi tarbiyah jasa dia. Ndak, Bu. Murni ngaji. Ngaji, Bu. Jadi kenapa begitu? Nabi begitu, Nabi itu. Nabi itu ada sahabat gini. Dulu sebelum bayat Aqabah 2, Nabi itu datang ke Mekah ya, musim haji. Nawarkan ke orang-orang agar mayan suruni walahul jannah. Ayo siapa yang nolong aku nanti dia surga dia. Terima Islam menyampaikan dia akan dapat pahala surga. Itu ada orang kafir Quraisy itu. Dia bilang begini dalam riwayat Muhammad. Eh, ikhdar ulama hadar rajul ay ulaman Quraisy. Hati-hati dengan orang Quraisy ini, pemuda dari Quraisy ini. Hati-hati dia. Kenapa? Jangan sampai kalian keluar agama kalian. Jangan sampai. Dia sambil jalan di tengah-tengah orang yang Quraisy, dituding itu loh, orang itu hati-hati. jadi itu nanti kita alami banyak gitu itu. ngomong apa, ngomong anu. Jadi, nah itu begitu dialami juga oleh Nabi. Sampai diancam. Mendengar itu, ada sahabat namanya coba next di sini ada. Saya lupa namanya. Next lagi. Lah ini ya. Abbas bin Ubadah An Nadlah. Dia bilang begini, "Wahai Nabi, kalau engkau izinkan, besok pagi kami dan teman-teman kami dari Madinah akan menghabisi mereka dengan pedang-pedang kami." sahabat begitu ya. Kami habisi mereka. Apa kata Nabi? Lam Umar bidalik. Jangan. Saya belum diperintahkan itu. Itu menunjukkan bahwa aktivitas dakwah itu harus dibatasi pada aspek pemikiran. Dalil yang lain banyak ya, cuman waktunya. Bu. Waktunya ya. Ini tinggal tidak tahu 10 menit mungkin detail yang lain banyak ya. Nanti monggo minta ke panitia slide -nya. Jadi itu. Kemudian langkah pertama gimana Ustaz saya untuk bisa dakwah? Satu ngaji, udah. Enggak bisa sudah ngaji. Taskiful ummah. Jadi, jadi tahapannya itu yang pertama ngaji, kedua interaksi, baru yang ketiga itu jadi ada penerapan hukum Islam, penyerahan kekuasaan. Bagaimana ngaji itu bisa mendorong orang iya? Karena ngaji kita itu beda. Lu bedanya di mana? Apa bukan baca Quran? Enggak saya pernah punya temen ya anaknya Ustaz saya, saya, tanya eh kamu ngaji ya iya ngaji ngaji apa tanya kok ngaji apa ya ngaji Quran <laughs> saya pusing jadi maksud saya begini apakah di luar ada banyak pengajian banyak pengajian tapi yang bedakan umat ini harus didikit bisako Islam islamiyati sia-sia sakofa islam yang politik pengajian di luar apa banyak-banyak tetapi coba pengajian di tempat lain itu yang membahas bagaimana mengelola masyarakat dalam perspektif Islam, mengelola negara dalam sangat kecil jumlahnya, sangat kecil bahkan mungkin tidak ada. Coba jenengan nanti sebentar lagi kan apa Ramadan. Ayo coba kita bisa memastikan materinya. Materi pertama itu biasanya man soma iman dan waqti saban. Itu biasanya materi pertama. Materi kedua itu biasanya tentang 10 hari kedua. Nah, materi ketiga itu tentang bersuci 10 hari ke tiga. Itu dari tahun ke tahun tetap aja. Itu begitu. Ah, kita ini mendidik umat bisa kofatil islamia sia-sia. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, setelah itu ngerti, baru paham Islam, baru kemudian diajak keluar untuk mendakwahkan Islam. Bapak Ibu, Islam ini jangan hanya untuk kita, jangan. Kita pahami, kita amalkan, kita dakwahkan ke saudara-saudara kita pahalanya masya Allah sangat sangat besar. Kita dakwahkan kepada sahabat teman juga begitu. Iya sampai juga begitu. Sama setelah faham dididik di rumah alaikum dan diajak keluar untuk mendakwah ke tengah-tengah masyarakat. Disitulah nanti akan ada yang namanya siroul fikri pertentangan pemikiran banyak itu. Sebagaimana yang saya contohkan tadi ada misalkan begini di Ka'bah Nah, tinggal satu menit di Ka'bah itu dulu orang-orang kafir Quraisy kalau menyembeli hewan itu dagingnya sebagian diecer-ecer gas sekeliling Ka'bah. Nah, kemudian darahnya itu dioles-oleskan ke dinding Ka'bah. Karena dengan begitu mereka akan dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, katanya begitu. Kemudian turun ayat menjelaskan ayat itu jadi kan ayatnya begini, jadi luhumuha wa Jadi walakin Jadi darah dan daging itu tidak akan pernah sampai ke Allah. Yang sampai ke Allah itu adalah ketakwaan kalian. Apa itu al bil mawajib wa jtinabul maharim. Ayat tentang kurban saya baca di dalam kitab tafsir Imam as Jadi itu yang kita lakukan dalam dakwah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama bu ngaji, yang kedua harus bareng-bareng. Kalau enggak, kalau orang bilang itu apa ya? Kalau dalam Islam namanya taman nih, taman itu ngarep-ngarep surga, ngarep-ngarep rahmat Allah, maufir Allah, tapi mukosir, mukosir itu tapi syariat Allah ditabrak, itu amani, amani sama. Arab-Arab ada khilafah, pingin dia itu syariat Islam diterapkan, tetapi dia tidak mau belajar Islam dan tidak mau dengan aktivitas kolektif itu aman Gimana caranya tidak bisa dengan kutlah organisasi yang seperti apa? Nah, waktunya habis ya. nanti kita bisa diskusikan atau syukur kalau jadi ngaji itu tambah cepat paham ya. Jadi bagi yang penasaran mungkin itu saya akhiri. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.